Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Bagi sebab ini sebab kesempurnaan bagi Allah tanpa penyerupaan dan tanpa darah tertentu. Menisbatkan. Apa makna isbat? Apa makna isbat? Meiyakan. Maknanya mengiyakan ataupun menerima. Asbata yusbitu isbatan, menerima sifat-sifat Allah Ta'ala. Kesempurnaan baginya, bagi sifat Allah Ta'ala tanpa menyerupakan. Maknanya kita isbatkan, kita mengiyakan, kita mengaku Allah Ta'ala semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sama ada sifat itu disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut tentang dia mempunyai jari. Jari ini bukan anggota. Semalam dah kita sebut dah. Jari ini adalah merupakan sifat. Ini di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Qadar. Di bawah tajuk, Babu Tasrifillahi Ta'ala Quluba Kaifa Sya'a. Bab memalingkan oleh Allah Ta'ala akan hati-hati sebagaimana yang dia kehendaki. Haddasani Zuhair bin Harb wa bin Numair kilahuma 'anil Muqri. Qala Zuhair haddasana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala haddasana Haywatun akhbarani Abu Hani annahu sami'a Aba Abdurrahman bin Hubuli أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن عاص dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adam kullaha, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu kesemuanya, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari daripada jari-jari jemari Tuhan. Qalbin wahidin, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu kaifa syaa, Allah Ta'ala memalingkan sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi dalam hadis ini, Nabi sendiri sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah merupakan satu hadis yang sahih. Allah Ta'ala, sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari Tuhan, daripada jemari-jemari Allah Tuhan, daripada jari jemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Rahman, sebagaimana hati yang satu dia memalingkan sebagaimana yang dikehendaki. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang telah memalingkan hati-hati, sarif qulubana, palingkanlah hati kami di atas ala ta'atika, di atas ketaatan kepada engkau. Jadi dalam hadis ini sebut ada apa? Selain daripada Quran, Quran disebut tangan kan? Dalam hadis disebut jari. Begitu juga hadis yang kita baca semalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini semua hadis-hadis yang sahih. Hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Menunjukkan sifat-sifat Allah Ta'ala tu bukan sekadar yang kita belajar sifat 20 tu. Itu yang pertama. Dan bukan sekadar 99 tu. Bukan sahaja tertentu terhad kepada sifat 20, dan juga tidak terhad tentang Asma'ul Husna 99. Dia banyak lagi kalau kita tengok dalam hadis. Okey. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitab Tauhid. Ketika menghuraikan maksud Malikin Nas, babu qawlillahi ta'ala Malikin Nas, bab firman Allah Ta'ala Malikin Nas, fihi Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Umar
ada juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Haddatsana Ahmad bin Shalih, haddatsana Ibnu Wahb, akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qan. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah. Allah Ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat, wayatwis sama'a, dan juga melipatkan langit, biyaminihi, dengan tangannya. Summa yaqulu anal malik, akulah raja. Ainal mulukul ard, di manakah raja-raja di atas muka bumi ni? Mana? Ha, raja-raja atas muka bumi hak gedebe sangat, sombong sangat, angkuh sangat, mana hari ni? Allah Ta'ala tanya semua kan. Macam ayat Quran, di manil mulukul yaum, siapa raja hari ni? Okey, kesimpulan. Dalam hadis-hadis yang sahih kita nak tolak macam mana? Selain daripada Quran, hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada jari. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Maka sifat Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Jadi kita ulangi lagi, apa yang disebut jari dengan tangan adalah merupakan sifat, dia bukan merupakan anggota. Ha, jadi sifat jari ni macam mana? Menggerakkan. Ha, memesungkan hati-hati manusia ataupun dia palingkan hati manusia, paling kepada petunjuk ataupun paling kepada kesesatan. Itu sifat jari. Jadi kalau kita tengok, kalau kita belajar mendalami akidah melalui akidah salaf ini, sifat Allah Ta'ala itu terlalu banyak rupanya. Sifat Allah Ta'ala itu terlalu banyak, bukan tertentu kepada bilangan-bilangan yang tertentu yang biasa kita ketahui. Jadi sifat-sifat itu diisbatkan, mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan. Maknanya, bila kita isbatkan sifat itu di dalam i'tiqad, kepercayaan, keimanan kita, sifat itu sempurna, lengkap. Tidak sebagaimana sifat manusia. Manusia ada mendengar, melihat, berkata-kata. Tetapi, sifat-sifat manusia terdedah dengan kelemahan. Contohnya, mendengar dalam jarak yang dekat kita boleh dengar. Jauh tak boleh dengar. Jarak yang dekat kita boleh tengok. Jauh tak nampak lah. Itu sebab itu sifat manusia ini terdedah dengan kelemahan dan kekurangan. Ada pun sifat-sifat Allah Ta'ala disebut sifat kamalat, sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna, kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tanpa penyerupaan. Pertamanya sempurna tanpa ada penyerupaan. Penyerupaan dengan sifat-sifat tertentu ataupun penyerupaan dengan sifat makhluk. Sebab itu kita baca di dalam Sunan Tirmizi semalam, kita tak boleh kata yadun ka yadin au misli yadin, sam'un ka sam'in au mislu sam'in. Tangan seperti tangan ataupun seumpama tangan. Pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala seperti ataupun seumpama. Maknanya kalau ada seperti dan juga seumpama, ada bandingan. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tidak ada bandingan. Tidak ada penyerupaan. Walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada baginya sesuatu pun yang sama. Tidak ada kufu sesiapa pun dengan Allah Ta'ala. Okey, terus. Golongan yang bermain salaf mengharapkan perbuatan menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk dan meletakkan cara tertentu kepada sifat-sifat tersebut. Mereka sangat menjauhi perbuatan tersebut. Selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Maksudnya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan ketakdirannya. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Apa man yakhluqu kaman la yakhluq?" Apabila dalam karun, maksudnya kalau sudah demikian, adakah Allah menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Maka katakan kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya. Mengenai cara tertentu sesuatu perkara dapat diketahui melalui tiga jalan, iaitu pertama dengan cara mengenal zat sesuatu itu dan melingkunginya. Kedua, melihat contoh yang sama dengannya. Ketiga, berdasarkan berita yang disampaikan oleh seorang jujur lagi benar dan melihat sendiri sesuatu itu. Kesemua cara tersebut di atas ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak diketahui bagaimana cara zatnya. Dia juga tidak mempunyai sesuatu yang serupa dan sebanding dengannya dan tidak terdapat timbangan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang cara-cara berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kesemua jalan yang disebutkan di atas tidak terdapat pada zat maupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala, jelas mustahil dapat diketahui tentang cara-cara berkaitan dengan sifat-sifatnya. Ia membuahkan dua perkara.
iaitu A. Perbicaraan tentang sifat sifat adalah cabang daripada perbicaraan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih daripada sekadar mengisbatkan kewujudannya sahaja tanpa melibatkan penentuan cara tertentu. Kita hanya mengisbatkan tentang kewujudan. Kewujudan maknanya sifat itu ada. Zat Allah Ta'ala ada, sifat tu ada. Jadi tanpa kita melibatkan penentuan, maksudnya sifat ni macam ni, seumpama ini, itu tak ada. Kita terima isbat sahaja tanpa menentukan bagaimana kedudukan ataupun keadaan ataupun disebut sebagai kafiat. Okey, terus. Dan tanpa sebarang penyerupaan dengan mana-mana sifat dan juga zat makhluk. Imam Al-Khattabi pernah menegaskan mazhab salaf mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan memahaminya secara zahir dan menafikan cara tertentu dan penyerupaan dengan sebarang makhluk. Perbicaraan tentang sifat-sifat Allah adalah merupakan cabang kepada perbicaraan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah perbicaraan yang mengikutinya. Apabila diketahui mengisbatkan kewujudan Tuhan sekalian alam merupakan isbat tentang kewujudannya sahaja dan bukan isbat tentang penentuan cara kewujudannya, begitulah juga mengisbatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak lebih daripada mengisbatkan kewujudan sifat-sifat Allah dan bukan mengisbatkan cara-cara kewujudan sifat-sifat tersebut dan penyerupaannya dengan sebarang sifat makhluk. Imam Abu Al-Qasim Al-Taimi pernah menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai mana-mana sifat makhluk dan zatnya, dan zatnya juga tidak menyerupai mana-mana zat makhluk. Mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana juga mengisbatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan penyerupaan dengan mana-mana zat makhluk. Syekh Ishaq bin Ibrahim menjelaskan seseorang yang mengucapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mempunyai tangan, pendengaran dan juga penglihatan dan dalam masa yang sama tidak menjelaskan cara dan tidak juga menyatakan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti pendengaran makhluk atau seolah-olah seperti pendengaran makhluk, tidak dinamakan sebagai menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk. Terus. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang istiwa. Bagaimana Allah beristiwa di atas arasy? Beliau menjawab, istiwa maklum, caranya tidak diketahui. Beriman dengan ini wajib dan bertanya tentang ini adalah bid'ah. Al-Azhari menjelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Beriman dengan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia setiap malam itu adalah wajib. Tidak ada ruang kepada orang Islam yang berakal bertanya bagaimana dia turun. Tidak ada yang menolak perkara ini melainkan golongan Mu'tazilah sahaja. Adapun ahli hak, mereka menyatakan beriman dengannya adalah wajib tanpa menentukan cara tertentu. B. Persamaan dari segi namun tidak bermakna wujud persamaan dengan sifat makhluk dan contoh tertentu. Sesuatu yang berkongsi dengan yang lain dari segi nama tidak bererti kedua-duanya sama dari segi hakikat. Misalnya, nikmat syurga pernah diungkapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Laisa sabil jannati syai'un yushbihu ma fid dunya ila al-asma. Maksudnya, tidak ada di dalam syurga sesuatu yang menyerupai di dunia melainkan dari segi nama-nama sahaja. Jadi sesuatu yang berkongsi dengan yang lain disebut nama. Contohnya kita kata tangan, berkongsi tak? Kongsi tangan Allah, tangan makhluk. Kongsi tang nama. Tetapi kafiat tak sama. Sebab tu Imam Malik kata, kami mengetahui apa makna tangan, mata, wajah. Kami mengetahui apa makna atas. Atas bagaimana yang Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman wa Al-Asistawa. Imam Malik kata kami tahu makna atas tu. Atas bagaimana atasnya Allah Ta'ala, yang tu serah kepada Allah. Tidak diketahui bagaimana kafiat. Kafiat tangan, kafiat ni maknanya cara, bentuk. Tak tahu. Makna tu kita terima. Berkongsi di sudut makna. Atas, Allah Ta'ala atas. Kalau manusia pun ataupun makhluk ada disebut atas pokok, atas apa dia, awan dan sebagainya, atas kapal terbang. Perkataan atas tu sama di sudut makna. Ataupun ada pun di sudut kafiat tak sama. Sebagaimana tentang nikmat syurga. Dalam syurga ada apa? Nikmat buah-buahan kan? Walah mutayirin mimma yashtahun. Ada daging di nikmat syurga. Sebahagian daripada nikmat syurga ada jenis makanan yang daripada daging. Di antaranya daging apa? Daging burung.
Sama tak daging di dunia dengan daging di akhirat? Nama sama kan? Walah mutairin, maknanya burung. Burung di dunia ada kan? Dengan burung dalam syurga sama tak? Ha. Muafakat di sudut nama je. Hakikat tak sama. Ha. Dan juga disebut di dalam surah Waqi'ah tentang buah-buahan tanpa putus, tak henti-henti, maknanya tak ada musim. Sama tak buah-buahan dunia dengan buah-buahan syurga? Begitulah maksudnya bila sama di sudut makna. Di sudut makna ataupun perkataan, tetapi di sudut hakikat tak sama. Ha, tentang sifat Allah Ta'ala, ha, memang tak sama walaupun sama di sudut makna dia. Di sudut hakikat sekali-kali tidak sama. Okey, terus. Sifat tertentu tidak semestinya berada pada dua benda yang dikaitkan dengan sifat tersebut. Misalnya, warna putih yang terdapat pada diri Amru tidak sama dengan warna putih yang terdapat pada diri Zaid. Kerana tidak wujud persamaan di antara kedua-duanya pada realiti. Yang ada hanyalah dari segi perkongsian yang terdapat dalam fikiran sahaja. Jika begitulah sifat para makhluk antara satu sama lain, bagaimana pula dengan sifat yang berkongsi nama di antara khalik dengan makhluk? Tidak syak lagi, persamaan hanya wujud dari segi nama secara umum sahaja. Sebaliknya, dari segi sandaran dan perkhususan, ia akan menyerlahkan apa yang ada pada khalik dan apa yang ada pada makhluk. Kejudan sandaran itulah yang menghalang keserupaan antara khalik dengan makhluk. Contoh lain adalah wujud. Allah Subhanahu Wa Taala wujud dan manusia juga wujud. Dari segi nama wujud sama-sama wujud, namun dari segi hakikat kedua-duanya tidak sama. Kerana wujud Allah Subhanahu Wa Taala merupakan wujud yang tiada ada permulaan dan pengakhiran. Manakala wujud manusia ada permulaan dan pengakhiran. Wujud Allah adalah wujud hakiki, manakala wujud manusia adalah wujud nisbi sahaja. Ia wujud dengan sebab wujud Allah. Menerima hadis-hadis ahad dalam bab asma' wa sifat. Jadi sebahagian orang hadis ahad ni dia tak terima. Hadis ahad ni maknanya hadis yang tak sampai peringkat martabat mutawatir. Dua tiga orang perawi. Maka hadis ini dipanggil hadis ahad. Dalam bab akidah, sebahagian orang, sebahagian golongan dia tak terima. Mesti hadis berkaitan dengan akidah ini, hadis-hadis yang melibatkan hadis mutawatir, jumlah yang ramai, bilangan dia pada setiap tabaqat, maknanya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Begitu juga sebahagian ulama' selain daripada bab akidah, bab berkaitan dengan hudud. Mesti kena hadis mutawatir. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, hadis mutawatir ini boleh dipegang dalam semua bab. Sama ada berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan hukum hudud. Sebab apa? Ya, dalil yang pertama, golongan yang menerima hadis ahad ini dalam semua bab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum orang beriman lagi, dia seorang Islam. Dia kata inni rasulullah ilaikum. Aku adalah rasul pesuruh Allah kepada kamu. Ha, dia seorang ya. Bukan siapa-siapa pesokong dia, dia seorang ya masa tu. Kalau tak terima hadis ahad, Rasulullah orang tak boleh terima. Dalil yang kedua, Rasulullah mengutuskan para sahabat, sebilangan sahabat ke luar negara daripada Madinah untuk menyampaikan dakwah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, seorang ya. Dia kata aku wakil Rasulullah. Maknanya itu hadis ahad. Dia kata aku wakil Rasulullah, suruh cerita kepada kamu, ajak kamu kepada Islam. Maka seorang dia ya. Jadi kalau tak terima hadis ahad ni, banyak hadis kita tak boleh terima. Walaupun berlaku perbahasan di sudut ulama tentang khilaf menerima hadis ahad tentang masalah akidah dan juga masalah hukum hudud, tetapi pendapat yang rajihnya hadis ahad ini boleh diterima di dalam semua bab, semua perkara. Okey, terus. Hadis ahad yang sahih yang membawa maksud ilmu merupakan hujah dalam akidah, termasuk ke dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tokoh-tokoh salaf terdahulu menyatakan orang-orang yang menolak hadis ahad dalam persoalan akidah, termasuk dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bertujuan menolak hadis yang tidak menyetujui amalan bid'ah yang mereka lakukan. Imam Muzaffar As-Sam'ani Al-Syafi'i pernah menjelaskan, apabila sesebuah hadis diperoleh secara sahih daripada Rasulullah SAW
dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dipercayai dan tokoh-tokoh imam terkemuka, dan dipindahkan oleh golongan kemudian daripada golongan terdahulu sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, dan diterima pula oleh umat Islam. Ia merupakan hadis yang membawa ilmu. Ia merupakan pandangan umum ahli hadis dan golongan yang tekun dalam kalangan golongan yang menekat, yang menegakkan sunnah. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan hadis ahad tidak membawa ilmu sama sekali. Sebaliknya, untuk menyatakan dia dikira sebagai ilmu perlu diriwayatkan secara mutawatir. Hanyalah rakaan golongan Qadariyah dan Mu'tazilah, tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk menolak hadis. Begitu hadis, begitu juga tentang hadis apa dia? Hadis Ain Allah fis sama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Ain Allah, dan juga disebut oleh Imam Syafi'i di dalam dua buah kitabnya, di antaranya kitab Ar-Risalah, yang keduanya di dalam kitab Al-Umm, hadis jariah yang terkenal dengan hadis jariah yang Rasulullah kata, man ana anta Rasulullah. Hadis itu asal cerita dia, seorang sahabat ni dia ada hamba, hamba perempuan. Jadi hamba perempuan ni lalai di dalam mengembala kambing dia, sehingga kambing dia dimakan oleh serigala. Lalu dia marah, dia tampar hamba dia. Bila dia tampar, dia menyesal pula tindakan dia tu salah. Lalu dia mengadu Rasulullah. Wahai Rasulullah, cuba test tengok dia, dia orang Islam, orang beriman ataupun tidak. Kalau dia beriman, aku nak merdekakan dia, aku nak bebaskan dia sebagai menebus kesalahan aku. Lalu dia bawa jumpa Rasulullah, hamba dia ni. Rasulullah bertanya, man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, aina Allah? Dia kata, fis sama, dia tunjuk di langit. Lalu Rasulullah kata, aqtiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia kerana dia seorang perempuan yang mukminah. Jadi Rasulullah sendiri mengakui orang yang menyebut Allah Ta'ala di langit itu adalah dia seorang yang beriman kepada Allah. Jadi hadis ni hadis ahad. Jadi sebahagian kalau Mu'tazilah, Jahmiyah, memang dia tak terima hadis ni. Bagi ahli sunnah wal jamaah dia terima. Walaupun hadis ni dikatakan sebagai hadis ahad. Okey, terus. Imam Abdul Bar Al-Maliki menjelaskan ahli Biafar dan ahli Athar menerima hadis ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dalam perkara itikad, memusuhi dan mendukung berdasarkan hadis tersebut dan menjadikannya sebagai syariat dan agama dalam perkara yang menjadikan itikad. Ia dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun, para ulama menjelaskan hadis ahad membawa ilmu apabila memenuhi beberapa perkara, iaitu A. Hadis itu hendaklah terdapat dalam As-Sahihain Bukhari Muslim. Tadi kita sebut apa? Hadis itu ada di dalam Sahih Muslim. Maka hadis itu sahih walaupun dia ahad. Okey, terus. Atau salah satu daripada yang terdapat yang telah disepakati kesahihannya. B. Hadis itu hadis masyhur di mana ia melibatkan jalan riwayat yang berbagai-bagai dan bersih daripada kelemahan perawi dan penyakit. C. Hadis itu bersambung atau musalsal menerusi imam-imam penghafaz hadis yang tekun. D. Hadis itu telah diterima oleh umat Islam. Ubad bin Awam pernah menjelaskan, kami dikunjungi oleh Syarif bin Abdullah semenjak 50 tahun lalu. Katanya, aku berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, dalam kalangan kami ada satu kaum daripada Mu'tazilah yang menolak hadis-hadis ini. Katanya, beliau telah meriwayatkan kepadaku sekitar 10 hadis tentang perkara ini. Beliau seterusnya menyatakan, sesungguhnya kami mengambil agama kami daripada tabi'in, daripada sahabat Rasulullah SAW. Tetapi golongan tersebut, daripada manakah mereka mengambil agama? Ketika ditanya tentang hadis melihat Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ahmad menjelaskan, hadis-hadis sahih kita beriman dan memperakuinya. Setiap hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan sanad yang baik, kami beriman dan memperakuinya. Dalam kenyataan di atas, Imam Ahmad tidak meletakkan syarat untuk diterima sesebuah hadis, semestinya ia diriwayatkan secara mutawatir. Sebaliknya, cukup dengan syarat hadis sahih sahaja. Abbas Ad-Duri menjelaskan, beliau mendengar Ubaid Al-Qasim bin Salam menyebut tentang hadis melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kursi tempat letak dua kaki. Tuhan ketawa melihat hambanya berputus asa dan orang lain mendekatinya, dan kejahatan tidak pernah sehingga Allah meletakkan dakinya. Ketika itu, mereka menyatakan, cukup, cukup.
dan lain-lain hadis. Bagi beliau, hadis-hadis tersebut adalah merupakan hadis-hadis yang sahih. Sebagian ulama hadis dan fiqah meriwayatkan hadis-hadis tersebut daripada sebagian daripada mereka. Ia merupakan kebenaran yang tidak terdapat sebarang keraguan. Contoh yang hampir sama dengan contoh di atas ialah yang apa yang dinukilkan oleh Muhammad bin Nasar daripada Sufyan bin Uyainah, di mana beliau pernah ditanya tentang hadis Allah Subhanahu Wa Taala membawa langit-langit dengan satu jari dan bumi juga dengan satu jari. Hadis hati-hati anak Adam berada di antara dua jari jemari anak Adam. Hadis Allah Subhanahu Wa Taala merasa takjub dan ketawa. Sufyan menjawab, kami memperakuinya sebagaimana ia datang dan kami berbicara dengannya tanpa menjelaskan cara. Di antaranya lagi hadis yang berkaitan dengan hadis sifat ni, hadis Allah Taala ketawa. Manusia ada tak sifat ketawa? Ada. Allah Ta'ala ketawa. Sama kah? Ketika meriwayatkan, ketika menceritakan tentang Allah Ta'ala tu ketawa, rasa bangga, rasa heran kepada hamba dia tadi, hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Bila ketika menyampaikan tentang Allah Ta'ala ketawa kepada seseorang hamba di akhirat nanti, lalu Nabi pun ketawa. Hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi taring Nabi. Adakah ketawa Allah dengan ketawa Nabi sama? Ketika perawi meriwayatkan hadis ni, perawi juga ketawa. Adakah ketawa Nabi dengan ketawa perawi sama? Pun tak sama. Yang pertama. Yang kedua, adakah Nabi sendiri mentashbihkan, menyerupakan ketawa Allah dengan ketawa dia? Tak juga. Kalau nak kata ada tangan ni tashbih, menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Nabi ketawa sendiri. Adakah Nabi dipanggil musyabihah, mentashbihkan ketawa Allah dengan ketawa dia? Sebab itu kita suruh mengaji hadis. Pertamanya mengaji hadis secara keseluruhan, yang keduanya nak memahami akidah salaf ni kena melalui syarahan, pendekatan, kaedah yang diketengahkan oleh ulama-ulama salaf. Baru boleh faham. Saya ulang banyak perkara ni banyak kali. Kalau nak faham akidah salaf, belajar melalui guru-guru khalaf ataupun kitab-kitab khalaf, tak akan faham salaf ni sampai kiamat. Tak akan faham akidah khalaf, salaf ini yang sebenar sampai kiamat. Kalau tak ikut dia punya saluran ataupun kaedah dia. Okey, terus. Pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dapat dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu A. Sifat-sifat zat seperti dua tangan, muka, dua mata, jari jemari dan lain-lain. B. Sifat-sifat manawiyah seperti ilmu, kudrat, hayat, iradah dan lain-lain. C. Sifat-sifat perbuatan seperti turun ke langit dunia, peristiwa di atas arsh, mencipta, memberi rezeki dan lain-lain. Kesemua sifat yang disebutkan di atas perlu diisbatkan dan dalam masa yang sama dinafikan sama aja dengan sifat-sifat makhluk. Okey. Sifat itu pula kita tengok, ulama membahagikan kepada tiga. Pertamanya sifat-sifat zat. Apa maksud sifat zat? Sifat yang ada pada zat, pada diri Allah. Sifat tu ada pada diri. Seperti dia kata dua tangan, muka, dua mata, jari jemari dan lain-lain. Sifat tu ada kepada zat Allah Ta'ala. Dia bukan anggota tetapi dia sifat. Yang keduanya sifat maknawiyah, seperti sifat ma'ani dipanggil, sifat kudrah, hayat, iradah dan lain-lain. Yang ketiga, sifat-sifat perbuatan seperti turun, istiwa, di atas aras, mencipta, memberi rezeki dan lain-lain. Itu sifat perbuatan dipanggil. Macam istiwa kan, nuzul. Benda tu bukan selalu. Perkara-perkara sifat yang berkaitan dengan perbuatan, apabila Allah Ta'ala kehendaki, maka dia buat. Kalau dia tak nak, dia tak buat. Itu dipanggil sifat perbuatan. Bila dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka dia buat. Dia lakukan perkara tersebut. Okey, terus. Keistimewaan tauhid asma wa sifat. Antara keistimewaan tauhid asma wa sifat ialah A. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menguatkan keimanan kepada Allah. Ia merupakan sebab kepada mengenal Allah dan mengetahui tentangnya.
Bahkan ilmu dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan mengetahui kesan nama-nama dan sifat-sifat Allah terhadap alam malakut. B. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dapat membersihkan jiwa. Maksud membersihkan jiwa ialah membersihkan jiwa dengan melakukan amalan-amalan soleh dan menjauhkan diri daripada amalan-amalan yang buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falaflaha man zakkaha." Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Pertama-tama bersih dengan iman dan amalan kebajikan. C. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan antara ilmu yang paling mulia secara mutlak. Hal tersebut kerana kemuliaan mempunyai kaitan dengan sesuatu yang dijadikan ilmu. Yang dijadikan lapangan kajian ilmu ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ia juga merupakan antara tuntutan yang paling tinggi dalam Islam. D. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala antara perkara yang boleh menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan tentang nama-nama Allah merangkumi tiga jenis tauhid, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga tauhid ini merupakan roh dan inti bagi iman. Setiap kali seseorang bertambah pengenalannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, ketika itu akan bertambahkan keimanan dan keyakinannya. Perkara-perkara membatalkan tauhid asma wa sifat. Antaranya ialah A. Mengingkari atau menolak nama-nama Allah, sifatnya, sebahagian nama-namanya, sebahagian sifatnya, atau mengisbatkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala nafikan daripada dirinya. Okey. Bila kita beriman kepada tauhid rububiyah, dia ada perkara-perkara yang boleh membatalkan keimanan, kepercayaan seseorang kepada tauhid rububiyah. Begitu juga bila beriman kepada Allah Ta'ala bersifat dengan uluhiyah, dia ada beberapa perkara sekiranya dilakukan dapat membatalkan seseorang itu kepercayaan dia, etikad dia tentang uluhiyah Allah. Begitu juga apabila seseorang itu beriman kepada asma' wa sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, dengan dia beriktiqad ataupun melakukan sesuatu perkara dapat membatalkan kepercayaan dia terhadap asma' wa sifat. Inilah yang dipanggil apa dia? Kalau yang pertama tadi dia mengingkari. Mengingkari tadi, mengingkar sifat-sifat Allah Ta'ala disebut sebagai? Sebagai ta'til. Maknanya menolak ataupun menafikan. Okey, terus. B. Menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak makna-maknanya atau menyelewengkan daripada maksudnya yang betul atau menafikan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah atau sifat-sifat kebesarannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh golongan Jahmiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak lebih daripada 8 kosong yang tidak mengandungi apa-apa sifat maupun makna. C. Menamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang tidak layak dengan kebesarannya. Misalnya, orang-orang Kristian menamakan Allah sebagai Bapa, manakala golongan falsafah pula menamakannya sebagai Tuhan yang mewajibkan kewujudan zatnya atau ilah, fa'ilah, sumber utama. B. Menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang mustahil baginya, seperti ungkapan yang dikeluarkan oleh golongan Yahudi, Allah Subhanahu Wa Taala itu fakir, Allah Subhanahu Wa Taala itu beristirahat pada hari Sabtu atau tangan Allah terbelenggu. I. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. F. Menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang wajib dibersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripadanya, seperti mempunyai rakan kongsi, anak, tidur, mengantuk, lain-lain. Pensyariatan pembahagian tauhid. Jadi daripada mana adakah wujudnya pembahagian tauhid tiga ni? Kita dah ulang banyak kali di penghujung perbahasan ni, dia bahas lagi. Benda tu wujud ke tak wujud dalam Quran, dalam hadis ataupun di dalam agama Islam ni, wujud tak pembahagian tauhid itu? Pembahagian tauhid tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Cuba kita tengok huraian, pendedahan yang dikemukakan oleh para ulama. Okey, terus. Syekh Muhammad Amin Al-Syankiti. Syankiti. Syankiti. Menjelaskan berdasarkan perhatian terhadap Al-Quran Al-Karim, jelas terbukti tauhid dapat dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Menurut Syekh Bakar Abu Zaid, boleh pembahagian tauhid kepada tiga bahagian di atas dapat dilihat pada pegangan ulama salaf terdahulu.
ia telah dikemukakan oleh Ibnu Mudah, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain. Ia diperakui oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim bin Az-Zabidi dalam Ataz Al-Aruz Asy-Syanqiti dalam Al-Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan ni kita tafsir. Jadi pembahagian tersebut telah wujud, telah muncul sebelum kedatangan Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah mengiyakan apa yang mereka sebut. Ha, yang ni silap fakta yang orang nak kata ni, dimulakan oleh Ibnu Taimiyah, disambung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tak betul. Sebelum tu saya dah cerita banyak kali dah. Ulama-ulama yang 300 tahun hijrah, 400 tahun hijrah sebelum wujudnya ataupun munculnya Ibnu Taimiyah, mereka telah membahagikan tauhid itu terbagi kepada tiga. Sebahagian mereka itu ulama-ulama tafsir. Ha, kita tengok macam Al-Syanqiti. Syanqiti itu selepas pada itulah. Ha, jadi kita tengok Ibnu Taimiyah hanya mengiyakan, dia mengiyakan. Sebelum dia menghuraikan dengan panjang lebar tentang pembahagian tauhid ini terbagi kepada tiga, sebelum tu dah wujud ulama-ulama. Kerana berdasarkan kajian mereka di dalam Al-Quran dan hadis, sebenarnya tu ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan saya dah sebut juga dalam perbahasan yang lepas, kalau tak ada pun mana-mana kitab tauhid dalam dunia ni, sama ada kitab salaf ataupun kitab khalaf, dalam Quran dah terbukti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa tu? Ha? Uluhiyah, alhamdulillah rabbil alamin. Tauhid rububiyah, benda tu dah ada dah lama. Cuma ulama bahagikan. Ha, dibuat keluar balik untuk memudahkan manusia faham. Okey, terus. Dan lain-lain tokoh ulama. Ia merupakan pemerhatian yang sempurna terhadap nasyarah. Ia sesuatu yang diterima oleh pakar setiap bidang ilmu. Misalnya, pakar-pakar tata bahasa Arab membahagikan dalam bahasa Arab kepada tiga bahagian, iaitu isim, kata nama, fi'il, kata kerja, dan huruf, kata sendi. Orang-orang Arab tidak pernah mencela pakar-pakar bahasa Arab kerana membahagikan dalam bahasa Arab kepada tiga bahagian tersebut. Begitu juga dengan pembahagian ilmu-ilmu lain berdasarkan kaedah pemerhatian dan erlunya. Okey. Di sudut bahasa Arab, ulama-ulama bahasa ini membahagikan bahasa Arab itu terbagi kepada tiga, isim, fi'il, huruf. Bila ulama bahasa Arab buat kajian, dalam bahasa Arab ni tak boleh lari daripada isim, fi'il, huruf. Isim apa dia? Nama. Ha, nama manusia, haiwan, tumbuhan. Ha, sama ada benda yang melibatkan nama kepada cecair ataupun benda yang beku, benda yang keras. Nak kenal isim pula. Berapa perkara kena isim, Faris? Al-ismu yu'rafu. Isim tu nak kena dengan alif lam. Ha, macam al-madrasatu, al-quranu, al-kitabu. Yang keduanya tanwin, zaidun, zaidan, zaidin. Yang ketiganya jadi mudhafun ilaih. Yang keempatnya masuk huruf ja, min ila an ala wa fi warba waba waba wakah walam. Ha, tu nak kena isim. Nak kena fi'il pula apa dia? Masuk qad, masuk sin, ta ita ni as-sakinah. Lagi apa lagi? Ha? Sin, saufa, ta maftuhah. Ta mu'anas lah. Lepas tu nak kena huruf. Mala dalilul ismi, wala dalilul ismi. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, itulah huruf. Jadi pembahagian tiga perkara ini tidak ditentang oleh mana-mana ulama. Sebab dia berdasarkan pada kajian bahasa Arab macam tu. Dia ada isim, fi'il, huruf. Tidak ditentang, tidak dibantah oleh mana-mana orang. Begitu juga ulama tak bantah pembahagian tiga ini. Ulama bahasa Arab ni dia yang sebut tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di sudut bahasa Arabnya tauhid mesti terbahagi kepada tiga sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, dibahagikan. Jadi perkara itu tidak boleh ditolak, tidak boleh ditentang. Ha, jadi kalau orang yang menolak tu maknanya dia menolaklah kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama bahasa Arab. Okey, terus. Imam Abu Abdillah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Akbari menyebut dalam Al-Ibana, asas beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diikutkan oleh para makhluk,
dalam mengisbatkan iman melibatkan tiga perkara, iaitu pertama, seseorang hamba hendaklah mengisbatkan rabbaniyah Allah supaya ia berbeza dengan ayat golongan taktil dan tidak mengisbatkan Tuhan yang Maha Pencipta. Kedua, seseorang hamba hendaklah mengisbatkan keesaan Allah supaya ia berbeza dengan mazhab ahli syirik yang memperakui Tuhan yang Maha Pencipta tetapi mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain daripadanya dalam ibadah. Ketiga, seseorang hamba hendaklah mengiktirafkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang mesti dia bersifat dengannya, seperti berilmu, kudrat, hikmah dan segala sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dirinya dalam Al-Quran. Penjelasan Imam Ibnu Battah Al-Akhbari di atas jelas membuktikan asas beriman kepada Allah dan mentauhidkannya berdasarkan tiga perkara, iaitu pertama, i'tiqad rabbaniyah Allah; kedua, i'tiqad wahdaniyah Allah; ketiga, i'tiqad Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat yang tinggi yang melazimi kesempurnaannya. Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Isa bin Yahya bin Muddah atau lebih dikenali dengan nama Ibnu Muddah, beliau telah menyebut dalam karyanya tiga pembahagian tauhid, iaitu pertama, bab menjelaskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan untuk dirinya dan menunjukkan kepada keesaannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Satu, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan segala sesuatu. Kedua, menjelaskan pengetahuan permulaan segala makhluk. Ketiga, bab pengenalan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik yang dizahirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan pengenalan, doa dan juga zikir. Keempat bab yang lain. Dr. Ali Al-Faqihi membuat komentar ke atas keterangan Ibnu Muddah di atas dengan menjelaskan Ibnu Muddah telah membahagikan tauhid kepada empat bahagian. Beliau memperuntukkan tauhid berkaitan nama-nama Allah sebagai satu bahagian yang berasingan, kemudian diikuti dengan sifat. Bahagian tauhid yang disebutkan beliau ialah pertama, wahdaniyah dalam rububiyah; kedua, tauhid uluhiyah, iaitu merealisasikan penyaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah; ketiga, tauhid nama-nama Allah yang baik. Pembahagian tauhid kepada tiga bahagian juga dilakukan oleh Imam Abu Bakar Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Tahawi menyatakan antara lain, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu, tidak ada sesuatu yang menyamainya dan tidak ada sesuatu yang dapat melemahkannya, tidak ada ilah selain daripadanya. Syekh Abdul Al-Aziz pula menjelaskan pembahagian tauhid kepada tiga bahagian diambil daripada pemerhatian terhadap nas-nas syarak. Sesetengah dalam kalangan mereka menambah yang keempat itu tauhid mutaba'ah, ikutan terhadap Nabi SAW. Kesemua ini muncul hasil daripada pemerhatian terhadap Al-Quran Al-Karim dan Sunnah An-Nabawiyah. Orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran akan menemui perintah Allah supaya mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Itu adalah tauhid uluhiyah. Dia juga akan menemui ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, pemberi rezeki dan pengurus alam maya. Itu adalah tauhid rububiyah yang turut sama diperakui oleh orang-orang musyrik. Tauhid tersebut walau bagaimanapun tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Selain itu, orang yang memerhatikan ayat-ayat Al-Quran akan menemui ayat-ayat yang menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang Maha Tinggi. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Maksudnya, Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Jadi tadi satu lagi kita dapat maklumat tentang tauhid mutaba'ah. Oh. Kalau orang tak baca kitab, tak mengaji, tak pernah dengar ni tauhid mutaba'ah ni. Hak tiga tu pun kadang-kadang orang pelik dah kan. Ni tauhid mutaba'ah, tambah lagi. Tauhid seseorang yang kuat mengikut perjalanan Nabi. Oh, tauhid juga tu. Sebab apa tauhid? Maknanya mengikut Nabi ni memang disuruh. Allah Ta'ala yang suruh ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa may yushakkik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Banyak ayat Quran suruh ikut Nabi. Jadi ulama duk kaji tengok ada lagi tauhid ni selain daripada tauhid tiga. Tauhid ikut Nabi tu bukan senang nak ikut Nabi. Mengaku beriman kepada Nabi ramai kan. Setelah mengucap dua kalimah syahadah, mengaku beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasulullah. Tapi hak ikut tu dia satu pembahagian lain pula. Kalau tidak mempunyai akidah yang kuat, akidah yang kukuh, dia tak ikan ikut Nabi ni. Nabi bukan ikutan, Nabi bukan contoh, Nabi bukan tauladan. Sedangkan banyak dalam Quran Allah Ta'ala sebut, selain daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan contoh yang paling baik. Ha, dalam kehidupan kita seharian, adakah kita mengambil Nabi letak di depan? Nabi sebagai tauladan, Nabi sebagai ikutan, ada tak? Tahid mutaba'ah satu lagi. Kok-kok mana pun kena fikir, kok mana pun Nabi duduk depan. Bila kita kata Nabi duduk depan ni dalam bab apa? Dalam bab hukum syariat. Di dalam bab dipanggil apa dia? Sunnah tashra'iyah. Ha, ni kadang-kadang pening juga orang nak faham sunnah ni. Tidak berkaitan dengan sunnah jibiliyah, sunnah adat. Macam apa? Seperti Nabi bulan kambing, kena ikut sunnah ni bulan kambing, semua orang pakai bulan kambing. Nabi berniaga, semua orang nak berniaga. Itu jibiliyah. Nabi pakai tongkat, semua orang nak pakai tongkat. Nabi pakai tongkat ketika dia uzur, penghujung usia dia. Kalau kita pakai tongkat tak sunnah. Tak soalan orang muda duduk belagak atau nak ikut sunnah, dia pun pakai sunnah. Ha? Pakai tongkat. Nabi pakai ridak, pakai itu boleh, tetapi jangan anggap satu tuntutan. Banyak lagi lah yang orang tak boleh nak faham antara sunnah tashri'iyah dan sunnah jibiliyah. Ini boleh boleh jumpa dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis dan juga di dalam kitab usul fiqh. Di antaranya Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan. Dia membahagikan sunnah tashri'iyah, sunnah jibiliyah. Tashri'iyah itu berkaitan dengan masalah hukum hakam, masalah ibadat, masalah hukum syarak. Adapun jibiliyah sunnah adat. Pakai soban, pakai jubah adat. Nak pakai boleh, bukan kata tak boleh. Pakai soban, pakai jubah ni boleh. Bukan satu benda yang dituntut oleh Nabi. Tidak ada satu pun hadis-hadis yang sahih Nabi suruh pakai soban. Ataupun Nabi suruh pakai jubah. Tak ada. Ha, cuma siapa nak buat tu kerana nak tambah kasih kepada Nabi. Nabi suruh pakai macam tu, dia pun pakai. Ha, tak apa. Ha, jadi satu lagi apa dia? Sunnah apa tadi? Mutaba'ah. Ikut Nabi. Ha, dalam bab apa tadi? Dalam bab tasyari', bab hukum agama. Ha, lebih-lebih lagi dalam bab ibadah. Tak boleh lari. Atas pada ibadah ni, bab akidah. Hak mana Nabi pegang? Hak tu kita nak ikut. Ha, bukan berpegang kepada akidah falsafah, andaian. Ha, berdasarkan pada rekaan. Akidah ni mesti suatu pegangan yang jelas. Ha, ambilannya dan rujukkan dia. Ambilan akidah ni Quran hadis dan apa yang dipegang oleh Nabi dan juga para sahabat. Okey, terus. Ayat di atas mengandungi tauhid uluhiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas mengandungi tauhid uluhiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat di atas mengandungi tauhid asma wa sifat. Hubungan antara tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bahagian-bahagian tauhid di atas keseluruhannya membentuk keimanan kepada Allah yang dinamakan sebagai tauhid. Tauhid seseorang tidak akan sempurna melainkan setelah menyempurnakan ketiga-tiga tauhid di atas. Tauhid rububiyah tidak akan bermanfaat tanpa tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah pula tidak akan dapat tegak tanpa tauhid rububiyah. Begitu juga pentauhidan Allah dari segi rububiyah dan uluhiyah tidak akan mampu tegak tanpa tauhid nama-nama dan sifat Allah. Kecacatan dan penyelewengan yang berlaku pada mana-mana jenis tauhid tiga di atas bermakna mencacatkan tauhid itu sendiri. Dengan lain perkara, ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku tanpa melakukan ibadah kepadanya. Ibadah pula tidak akan berlaku tanpa ma'rifatullah. Kedua-duanya saling melazimi antara satu sama lain. Ini bermakna orang yang memperakui tauhid rububiyah dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya, perlu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dari segi ibadah.
Hal tersebut kerana menyembah sesuatu tidak sah melainkan dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta, pemilik dan juga pengurus alam maya. Apabila kesemua perkara tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia sahaja Tuhan yang berhak disembah. Menjadi kebiasaan ayat-ayat yang mengandungi tauhid rububiyah, mengandungi juga keseruan ke arah tauhid uluhiyah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuh. Dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dituangkannya dengan air. Air itu berjenis-jenis buahan-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, itu merupakan bukti yang menunjukkan bahawasanya dia mengiktirafkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan dan pemilik alam maya yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak akan mesti mengesakan Allah dari segi nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan tidak sewajar dimiliki melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kesimpulan, mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih daripada sekadar mengisbatkan kewujudannya, kewujudannya sahaja tanpa melibatkan penentuan cara tertentu yang tanpa sebarang penyerupaan dengan mana-mana sifat dan juga zat makhluk. Okey, macam bagaimana yang disebutkan tadi, sebagai kesimpulannya, kita hanya mengisbatkan sahaja, mengiyakan, mengatakan sifat itu wujud dalam waktu yang sama tanpa menyamakan, seperti sebagaimana seumpama dengan sifat-sifat makhluk. Okey, terus. Imam Al-Khattabi pernah menegaskan mazhab salaf mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan memahaminya secara zahir dan menafikan cara tertentu dan penyerupaan dengan sebarang makhluk. Perbicaraan tentang sifat-sifat Allah adalah merupakan cabang kepada perbicaraan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah perbicaraan yang mengikutinya. Apabila diketahui mengisbatkan kewujudan Tuhan sekalian alam merupakan isbat tentang kewujudannya sahaja dan bukan isbat tentang penentuan cara kewujudannya, begitulah juga mengisbatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak lebih daripada mengisbatkan kewujudan sifat-sifat Allah dan bukan mengisbatkan cara-cara kewujudan sifat-sifat tersebut dan penyerupaannya dengan sebarang sifat makhluk. Imam Abu Al-Qasim Al-Taimi menjelaskan, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai mana-mana sifat makhluk dan zatnya juga tidak menyerupai mana-mana zat makhluk. Mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana juga mengisbatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan penyerupaan dengan mana-mana zat makhluk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, hari ini hari yang terakhir daurah kita. Selama sebulan, dua kali kita buat lepas asar dan juga selepas tarawih. Jadi berdasarkan yang kita potong stik ni sampai bab yang berapa? 6 ke 7? Jadi yang baki yang tuan-tuan beli buku tu kita sambung insya-Allah selepas Ramadan ini. Lepas Ramadan kita sambung pula habis. Kuliah hadis malam Khamis Jumaat Sabtu tu kan, kita tukar dengan akidah dulu, habis itu baru kita sambung hadis balik. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته